Selamat pagi dan salam sejahtera buat para penonton yang dihormati sekalian. Bah kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Darozana Berdania Alexander dan saya dari kelas tahun 3 Merah. Saya bersekolah di SKTJ Selangau. Kod sekolah saya ialah YBA3408. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain badminton. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Pergi ke kedai naik becak. Becak dinaik bersama ibu. Rajin-rajin adik membaca. Membaca dapat tambahkan ilmu. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja kerana saya akan berkongsi tentang sebuah buku cerita yang saya baca. Bukunya bertajuk Mari Tolong Menolong dan Cerita-Cerita Lain. Untuk pengetahuan anda semua, buku cerita ini menghimpunkan pelbagai kisah menarik untuk bacaan santai dengan penuh informasi. Dalam buku ini mengandungi beberapa kisah iaitu Sayangi haiwan peliharaan, Mari bersikap sopan, Mari hormat menghormati dan Mari tolong menolong. Buku ini tidak dinyatakan siapa penulisnya. Buku ini diterbit oleh Aneka Publication pada tahun 2022. Buku ini juga mempunyai 66 halaman. Apa yang membuatkan buku cerita ini menarik ialah ia memamerkan ilustrasi yang menarik serta dilengkapi dengan suku kata. Ha, tengok ni. Semua perkataan bercetak dengan warna hitam dan merah. Hal ini dapat memudahkan pembaca yang masih belum lancar membaca. Para penonton sekalian, saya sangat suka akan buku cerita ini. Dalam kisah pertama, iaitu Sayangi Haiwan Peliharaan. Apa yang dapat saya simpulkan ialah jika kita mempunyai haiwan peliharaan di rumah, kita mestilah menjaga dan membelanya dengan baik dan penuh kasih sayang. Dalam kisah kedua pula iaitu Mari Bersikap Sopan. Dalam kisah ini kita digalakkan untuk selalu mengucapkan maaf, terima kasih dan tolong. Misalnya, ucapkan terima kasih jika kita mensyukuri sesuatu. Ucapkan tolong untuk meminta sesuatu dan maafkan saya jika kita ada membuat sesuatu kesalahan. Dalam kisah ketiga, iaitu Mari Hormat Menghormati. Kita mestilah bercakap sopan dan berlakuan sopan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dan akhir sekali, kisah Mari Tolong Menolong. Kita mestilah ringan tulang untuk membantu ahli keluarga kita untuk membuat kerja-kerja di rumah seperti menyapu lantai, membasuh pinggan, menjemur baju dan mencuci kereta. Para penonton sekalian, kesimpulannya buku cerita ini amat sesuai untuk dibaca oleh murid-murid kerana banyak pengisian dan pengajaran dalam kehidupan seharian yang boleh kita amalkan. Rajin adik, rajin. Rajin baca buku. Baca setiap hari. Baca banyak buku. Ayah juga ibu. Gembira selalu melihat adikku. Rajin baca buku. Sekian, terima kasih.